Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rel, kita lagi belajar bikin standar racing untuk X-Max 250cc. Nah, ini kita masih belajar ya, ngelasnya juga masih belajar. Makanya kita nggak pakai sepatu, Brel. Maklum, belajar ya. Nah, nanti kalau udah ahli mah kita pakai sepatu, Brel, pakai sarung tangan kanan kiri ya. Dan kali ini baru dapat investasi dari kacamata aja, Brel. Ini aja hasil endosan, Brel. Oke, balik lagi bersama gua dari SKR Racing Ecos yang paling ganteng se-Tangerang. Oke, kali ini kita lagi proses ngelas dulu ya. Jadi hasilnya nanti disaksikan saja. Tapi sebelum finishing dan pengecekan suara serta tes jalan, uji kelayakan, saya meminta teman-teman untuk pijit yang tulisan sobrek ya, nyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan berita menarik lainnya setiap alih-alih SKL Racing Ecos. Cadel ya. Oke, Bro, jadi kabar seperti itu ya. Jadi nggak ada rekayasa, nggak ada rayu gombal ya. Jadi ini masih pengelasan apa adanya. Di sini nggak ada apa ya, nggak ada tipu-tipu. Kita begini adanya ya. Oke. Sambil menunggu kita baca doa dulu ya. Karena udah ngopi, makan siang udah, makan sore udah, makan malam udah. Oke, Brel, tinggal pacaran yang belum, Brel. Nah, ini ditunggu aja ya, nanti kita akan pasang di motornya hasilnya seperti apa. Saya juga masih tanda tanya besar ya, Brel. Bagaimana hasil dari X-Max yang kita buatkan jenisnya standar racing, saya masih belum paham. Saya masih belum tahu, saya nggak bisa nerka-nerka, saya nggak bisa nebak-nebak. Yang jelas kita saksikan saja. Buat semua teman-teman yang mungkin lebih pintar dari saya, yang lebih hebat dari saya, yang lebih mengerti dari saya dan dari kami, silakan tulis di kolom komentar sesuatu. Baik buruknya saya akan tampung ya. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili teman-teman yang sedang mencari-cari atau melihat-lihat standar racing untuk X-Max. Kita juga belum bisa produksi massal ya, Bro. Karena ini jenis pengerjaannya juga cukup rumit, bentuknya nggak opal ya, kita agak gepeng aja. Sebetulnya mah gua juga agak pusing, Bro, bikinnya, Bro. Kentengnya yang agak rumit ya, belum punya ukuran, belum punya malan dan belum punya cetakan. Pegangan di sini gua kasih 3 biji, Bro. Nah, mudah-mudahan ini kuat dan layak buat jalan harian ya, baik mau jalan bumping ataupun jalan mulus. Disaksikan saja ya sambil nunggu pengelasan selesai. Nanti setelah rapi semua gua akan coba hidupkan dan suguhkan ke teman-teman semua. Buat kawan-kawan yang sudah subrek, terima kasih. Yang belum subrek, jangan nyesel ya kalau saya bisa upload videonya setiap hari. Buat netizen-netizen, silahkan mau nyinyir-nyinyir lagi ya. Yang mau komen lagi silahkan netizen, ditampung terus ya. Oh ya, kemarin ada beberapa acuan dari kawan-kawan yang ngasih saran dan pandangan, udah saya tampung ya kawan-kawan ya. Semoga apa yang kawan-kawan berikan, yang teman-teman berikan kepada saya, bermanfaat buat kami dan bisa memperbaiki kualitas produk dari SKR Racing Ecos. Oke, jangan sungkan bila kami ada kekurangan, silahkan cuit atau cuap atau tulis sesuatu di kolom komentar. Ataupun ada saran bagi kami, silahkan kami tampung ya. Dan insya Allah coba kami akan memperbaiki lebih baik lagi. Memperbaiki lebih baik. Menutupi kekurangan ya, Bro. Oke, kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa apa-apa tanpa kalian. Oke, Bro, dilanjut ya. Abangnya mau sholat
asar dulu, jadi ditinggal nanti setelah rapi aja ya. Cung, udah selesai Cung. Nih lagi gua amplasin dulu ya, biar enggak banyak jerawatnya. Nah, nantikan suaranya setelah gua cat ya. Nih gua amplas, mau gua cat dulu bro. Hati-hati ya, jadi waktu pengamplasan hati-hati, awas jari, jangan nyampe ke baret kena dudukan-dudukan yang lain atau besi-besi yang lain ya bro. Pinjem gasnya dulu Om. Pinjem gasnya dulu. Ah, bro. Udah dipasangin belakangnya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, bro. Ini buat gua cukup spesial nih. NMAX ini datang jam berapa, Om? Jam 9. Hah? Jam 9. Sekarang jam berapa, Om? Jam setengah 6. Oke, makanya gue bilang spesial nih NMAX ya. Gue baru ngerjain standar racingnya, bro. Jadi belum ahli banget. Cetakannya juga baru nemu-nemu, baru mikir ya. Spontan, jadi ya harap maklum ya, Pak ya. Agak lambat-lambat dikit. Oke, Jay, pasang Jay. Hasil suaranya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa meyakinkan teman-teman buat belanja ya ke SKR Racing Ecos. Silahkan datang aja ya ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, atau komunikasi via WA ya, nanti di Sherlock di 0815 1394 3798, atau juga yang mau tanya-tanya silahkan tulis sesuatu di kolom komentar, insya Allah gue sempatkan diri untuk membalas. Oke, jangan lama-lama, pamit undur aja seperti itu ya. Jadi materi gue di hari ini dikerjakan oleh XMAX ya. Gua anggap spesial karena dari pagi gua nyampe jam segini baru selesai ya, setelah mikir-mikir dan perjalanan jauh. Oke ya bro, pamit undur. Dadah. Sampai jumpa di video lainnya.